Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama ini datang dari unggahan Hip 500 ya, di mana beberapa hari setelah menikah dengan Lesti, Rizky Billar pun angkat bicara ya. Awalnya sih canggung katanya ya, tapi ya agak lucu aja. Sekarang ketika bangun tidur ada orang di sebelah kita. Serulah kehidupan berumah tangga, apalagi yang kita lakukan nilainya berupa pahala. Senanglah mensyukuri akhirnya kita bisa melewati proses halal, ungkap Rizky Billar ya. Masya Allah, benar-benar luar biasa rezeki anak soleh ya, dan benar-benar rezeki dari pengantin. Tadinya kakak Rizky Billar sendiri, sekarang sudah ada yang nemanin ya. Dan tentu Ibu Harsiwi Ahmad pun mengunggah acara tasyakuran pernikahan Lesler, ada 3 rangkaian acara nanti guys. Masih di tanggal yang sama ya, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 8 pagi. Serta tasyakuran pernikahan virtual akan diadakan pada jam 12.00 waktu Indonesia Barat, dan tasyakuran penutupan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 ya. Jadi ini sehari penuh guys, siapkan cemilan kalian dan pantengin terus Indosiar dan video.com serta channelnya Mimin ya. Di sini Ibu Harsiwi Ahmad senang banget, berita bahagia, momen spesial kebahagiaan selanjutnya yang sudah dinanti-nanti pada sahabat dan Leslar lovers bahkan satu Indonesia ya. Tasyakuran pernikahan Leslar akan digelar pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus pukul 8 pagi. Setelah tertunda sebelumnya karena adanya PPKM ya, kali ini kita akan senang-senang selamatan dan juga melihat para kesayangan berbahagia bersama keluarga dan sahabat mereka. Dan tentunya penasaran kan bagaimana sih prince dan princess nanti ya. Untuk itu jangan lupa pantengin Indosiar. Dan untuk kabar selanjutnya ada vlog terbaru nih dari Leslar ya. Aduh, kira-kira mereka lagi ngapain nih? Ini terlihat ya kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora sambil momong anaknya Kak Nova di sebuah mall. Dan ini bikin penasaran ya guys, kira-kira bakal di-up di channel YouTube-nya siapa nih ya. Dan tentu hari Jumat ini bakal ada vlog ya, karena dalam satu minggu akan 5 kali Leslar mengeluarkan vlog terbaru. Dan kini kabar selanjutnya ada kabar dari Bang Lintar, di mana Bang Lintar mengunggah di IGS pribadinya, Leslar dan tim Leslar Entertainment lagi OTW. Kira-kira kemana ya, bikin penasaran? Ataukah mereka lagi cek lokasi untuk hari Minggu? Karena ketika ditanya Bang Boril belum tahu tempatnya untuk acara tasyakuran ya. Nah, benar-benar nih bikin penasaran aja. Dan tentunya Leslar lovers, kita selalu menunggu kabar dan vitamin terbaru dari Leslar ya. Dan untuk itu ada kabar juga dari Bang Boril, Masya Allah lagi foto di gerobaknya ketoprak katanya nih. Dan untuk itu kita selalu mensupport idola kita Lesti dan Rizky Billar ya. Semoga acara tasyakurannya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kabar selanjutnya, kabar bahagia dari lagu Takdir Cinta Lesti Kejora ya,
yang tentunya alhamdulillah udah mau seminggu masih trending di nomor 1. Ini yang membuat kita bahagia dan bangga sekali ya. Meskipun udah mau seminggu tetap trending 1. Ini adalah nilai plus untuk para Lesa Lovers, karena Lesa Lovers ini memang kuat banget ya dan solid sekali. Selalu mempertahankan idolanya di rating tertinggi. Untuk itu patut diapresiasi ya guys. Dan jangan lupa nih, selalu pantengin channelnya Mimin, karena bakalan ada informasi terbaru seputar Leslar selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.